Okay, guys, jadi hari ini kita mau produksi lagi. Kita mau ada produksi program sih. Produksi melaku-melaku, bro. Jadi program melaku-melaku itu adalah sebuah program yang mengangkat destinasi wisata, UMKM, kuliner, kemudian tempat-tempat religi, tempat-tempat bersejarah, dan sesuatu yang santai seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada ide buat melaku-melaku, tempat wisata, kuliner, sesuatu yang unik, kerajinan, UMKM, dan sebagainya, blablabla, boleh nanti komen, bro, komen di bawah ini, begitu ya. Komen di bawah ini, nanti kita filter, kita cari mana sih yang belum idenya teman-teman ini, sudah belum sih kita angkat di melaku-melaku gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk hari ini nanti kita mau ke daerah Magetan. Karena Magetan itu kan selain pertaniannya yang subur, karena kan di bawah kaki Gunung Lawu gitu kan ya. Di Magetan itu warganya juga ada yang berternak susu, berternak sapi perah, teman-teman. Beternak sapi perah dan di apa namanya? Diolah susunya seperti itu, dan diolah lagi jadi sebuah produk unggulan seperti itu, teman-teman. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita jalan aja ya. Masih menunggu sih, nunggu teman, bro, nunggu rekan dulu untuk nanti segera berangkat ke Magetan seperti itu ya. Jadi kalau program melaku-melaku itu kan programnya santai, teman-teman. Sekarang juga lagi zamannya nge-vlog-vlog, video vlog gitu ya, video vlog seperti juga. Nah, biasanya kalau saya produksi melaku-melaku sama teman rekan kerja, kita cukup pakai ini aja, bro. Ini Osmo, DJI Osmo. Osmo yang gimbal itulah ya. Jadi pakai ini pun sebenarnya udah cukup sekali sih. Karena stabil sekali. Stabil sekali. Cuma sayangnya kan nggak bisa zoom. Nggak bisa zoom detail gitu, nggak bisa. Cuman stabil, stabilisasinya wih keren banget. Ini juga pakai PXD Cam seperti itu ya. Kita pakai Sennheiser juga untuk suaranya, ini clip onnya, ini receivernya seperti itu, teman-teman. DJI Osmo ini dulu belinya sekitar lebih 5 sih, cuma sekarang harganya udah mulai turun ya. Belum update sih harganya berapa, cuman ini stabil banget, bro. Kayak ini gambarnya gitu kan. Seperti itu, guys. Jadi serius, ini benar-benar stabil sekali. Untuk teman-teman yang mungkin hobi ngevlog, hobi bikin sinematik seperti itu ya, video sinematik, ini sudah cukup banget deh untuk video-video sinematik seperti itu, teman-teman. Dan ini pun juga bisa stop motion, timelapse, terus apalagi ya, banyak deh yang ada di sini. Nanti mungkin kapan-kapan kita review ya, review yang pakai DJI Osmo ini ya. Kita review, kita lihat fasilitas apa aja sih yang ada di sini, gitu kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Beli, mau beli, boleh, silakan. Di toko-toko kamera ada, di online pun juga ada, udah banyak sekali, gitu kan?
Lewat kena anak waktu jadi kita produksi ke kandang sapi, susu kontraknya di dalam sana. Ini lagi proses take gambarnya teman-teman. Nah ini bapaknya juga lagi merancang makanan untuk sapi, rerumputan gitu. Mantap kan? Ini lagi merah susu sapinya nih teman-teman. Nah seperti ini nih prosesnya. Wow, ini dapat berapa liter pak kalau ini pak satu sapi pak? 8 liter bisa pak? Wih 8 liter teman-teman. Satu sapi 8 liter sekali pemerasan. Sekali pemerasan pak ya? Pagi atau sore teman-teman ya? Wow. Teman-teman ini menjadi sebuah cerita tersendiri loh. Ini liputan yang sangat berkesan sekali karena kita mati di Magetan di lokasi liputan dan kita kehujanan juga teman-teman. Ini nilainya wah luar biasa pokoknya. Nunggu Mas Gara, Mas Gara masih di belakang tuh kan. Nilainya ini benar-benar penuh perjuangan sekali. Teman-teman, ini proses susunya ini. Ini dari peternak susunya, kemudian diletakkan di sini. Di bapaknya, mendapatkan susu. Seperti itu ya. Kemudian juga dicek labnya di sebelah sana, kandungan-kandungannya. Itu teman-teman. Ini untuk mengukur volume dari susu itu sendiri. Berapa liter kah? Gara-gara. Jadi guys, ini turunannya seperti itu teman-teman. Ini ujian SIM. Turunannya seperti itu, kita harus naik seperti itu. Terus. Bisa. Oh, jadi kan gitu. Bisa. Satu jeda. Terus. Mundur saya segera, mundur. Mundur kiri.
berdiri terus gerak. Good. Langsung muncul, langsung. Kalem ya. Lah, gurinya tolong. Gurinya tolong. Gini. Iya. Kita lihat lagi. Oh. Gak kuat. Nih. Jalurnya ekstrim. Aduh. Dalam bro. Lang pasir, lang deh. Guru biar jengah. Saya pikir pasir. Ampun deh. Kiri jauh. Oh, monggo. Terus. Beberapa produksi yang menghasilkan kita itu jadi beberapa produksi itu menghasilkan kita itu harus pulang sore seperti itu, teman-teman. Kadang kita juga pulang malam, kadang kita juga pulang pagi seperti itu ya. Tadi kita berangkatnya pagi, sekarang baru turun dari lokasi pukul 17.28. nah, karena ada beberapa poin-poin gambar kita itu ngambilnya itu nggak harus berurutan, nggak bisa berurutan. Pagi, sore, siang, seperti itu, teman-teman. Tadi produksi susu apalagi. Sebenarnya kita mau ambil pemerahan susu itu di pagi hari, cuman karena kita kesiangan ya udah akhirnya kita langsung ambil di penampungan penemuan susu sapi perah tadi, kemudian kita ambil olahan makanan. Kemudian ya udah akhirnya kita mengharuskan sore hari untuk ambil gambar pemerahan susu agar satu program nanti komplit, teman-teman, ceritanya seperti itu ya. Ya, tadi ada kan videonya di depan tadi, situasi dan kondisinya karena hujan deras dari kandang ke kandang pakai payung. Wah, ini pokoknya benar-benar jadi sebuah cerita yang keren loh, teman-teman. Tuh kan, mau putar balik jalannya terlalu curam, akhirnya ya wes dibantu bapaknya tadi, akhirnya kita bisa menaiki tajaan tadi, bro. Karena kita pakai pickup, bro. Kalau pickup kan penggerak roda belakang, kalau belakang nggak ada muatan kan otomatis ringan banget di belakang. Jadi ketika di tajaan pun juga roda belakang itu wah muter terus seperti itu, teman-teman. Apalagi kondisi lagi hujan juga seperti itu. Oke, kita langsung balik kantor. Alright.
cukup untuk hari ini. Lanjut besok pagi, masih ada produksi lagi. Apalagi kira-kira produksinya.